Hai. Halo. Halo semuanya. Good morning from New York. Good morning from New York. Yeah, good morning. New York bagian mana? Hah, ini takut. He fell asleep during conversations. Search the street where it's on a mission. Enggak guys, aku enggak main bareng Tasya ya. Buat yang kepo, udah kemarin nanya, aku tuh lagi family time. Gue lagi sama keluarga. Bukan keluarga ini sih, keluarga besar sih. Itu sama saudara-saudara, sama om tante gitu. Sama Cece. Ya semoga foto kamera filmnya nggak buram sih, aku nggak tahu deh. Jadi Cece baru pulang, bukan baru pulang sih, nggak beberapa lama yang lalu dia baru balik dari Singapura. Terus jadinya karena udah lama nggak ketemu, udah bertahun-tahun guys, bukan kan aku punya kakak satu koko, tapi ada saudara juga. Bukan saudara kandung. Dia kerja di Singapura. Kirain gak mau pulang lagi ke Indo. Tapi ternyata pulang. Saudara guys. Iya, semacam gue gak bisa bedain sepupu, saudara, terus ada apa lagi tuh? Apa? Ya gitu lah, pokoknya gue gak tahu tingkatannya guys. Sepupu tuh apa sih? Masih bisa bahasa Indo dong, bisa. Iya, anak om tante tuh apa? Ngomongnya sepupu. Oh iya, benar-benar. Berarti benar. Iya, benar-benar. Itulah pokoknya. Anak dari sepupu atau kakak adik itu keponakan. Jujur. Gue tuh gak pernah tahu di keluarga gue siapa yang keponakan, siapa yang sepupu. Semuanya tuh kalau lebih tua gue panggil Cece atau Koko, kalau lebih muda gue panggil Dede. Jadi gue gak pernah tahu kayak dia tuh siapa. Bagi orang biar tetap betah kerja.
apa ya, biar tetap betah kerja ya. Balik lagi, lu nya suka nggak kerja di situ? Sebenarnya kalau nggak, kalau dari awalnya emang nggak enjoy mah, mau diapain juga tetap nggak akan betah. Dede, Dede tukang galon, kan nggak lucu nama lu kalau dipanggil Dede. Dede Kristi keluarga aku, ya. Dia dede aku. Dede James. Ah, aduh. Gak cocok James semua. Ortu berapa bersaudara? Banyak sumpah. Bapak gue tuh saudaranya banyak banget. Dia kayak anak-anak terakhir. Anak terakhir gitu loh. Dede James. Geli gak lu? Banyak sepupu gue, cuman gak ada yang di Jakarta. Kayak kan tuh di Surabaya atau di luar negeri. Iya, emang ada yang seumuran banyak. Ini yang lagi ini kan yang seumuran. Kadang gue deket, gak ada, jarang sih yang deket sama yang seumuran paling. Atau yang biasanya lebih kecil. Yang tinggal di Taiwan gue gak deket karena gue gak bisa bahasanya kan. Terus dia udah lama gak ke Indonesia. Terus yang di Aussie gue juga gak tahu, dia gak pernah pulang ke Indonesia. Pokoknya saudara-saudara gue yang di luar negeri itu gue gak deket karena udah gak pulang ke Indonesia, gak pernah ketemu. Kalau di Taiwan, full Taiwan, iya, dia dari kecil, dia lahir di sana. Dia ke Indo tuh kayaknya cuman sekali deh. Taiwan pakai bahasa Taiwan gak sih? Ada bahasa sendiri. Cuman tante aku sih bisa Mandarin. Bisa, bukan Mandarin, bahasa apa ya? Gue lupa namanya. Gue gak bisa, gue berasa kayak anak angkat tau gak sih? Kayak anak pungut. Gue gak bisa Mandarin, gue gak ngerti bahasa Taiwan, apapun lah. Gue cuma bisa bahasa Inggris, Indonesia udah. Bahasa kek, iya benar. Gue gak mau, tadinya gue mau ke Taiwan kan, cuma gue gak bisa bahasanya juga loh. Terus lagi COVID, terus ya udah gak bisa berarti. Udah lama. James, ngomong yang benar James. Digampar gue ngomong kayak gitu. Emang bisa Inggris di Taiwan? Kayak di tempat-tempat kayak Jepang gitu. Jepang juga nggak bisa kan Inggris? Kayak dikit banget yang ngerti. Harus bisa Jepang juga. Kalau di Taiwan sih kayaknya masih mending ya.
Kalau di Singapura sih gue nggak perlu bahasa Inggris, soalnya di Singapura tuh ngomong Indonesia juga orang-orang kayak pada ngerti gitu. Thai nggak bisa, Thailand tuh harus, gue sih ke Thailand nggak bisa sendiri ya, keluarga gue harus ada tour guide nih, nggak ngerti bahasanya sama sekali. Di Thailand gue kayaknya dibohongin yang jual merchandise gitu, harganya dinaikin banget, gue baru tahu. Paling nyaman tuh di Singapura sih, kayak nggak asing gitu. Di Malaya itu bahasa apa di Malaya? Di Malaya itu bahasa Melayu juga mirip Indo sih, tapi ini kayak lumayan nggak susah Thailand lah. Singapura ada rental PS gak? Gue gak tau sih kalau PS, tapi kalau warnet ada. Temen gue di Singapura mainnya di warnet. Tapi di Singapura kayak warnetnya tuh internetnya bagus gitu. Kayak Singapura di mana mana internetnya bagus woy. Gue mau bilang gak kayak kita, tapi kayak gak enak gitu lah. Aku udah nggak RO juga kok, akun aku dipegang orang. Akun aku sekarang aku kasih ke guild leader aku yang dulu, dia yang megang, dia yang ngurus. Warnet internet di Singapura tuh a dream, sumpah. Makanya gue pengen deh kuliah di sono, tinggal di sono. Bukan Awi. Gua pindah guild kan waktu itu. Yang guild yang nomor 3 itu loh pas itu. Ingat enggak? Gua waktu itu sama mama gua, kayaknya gua udah pernah cerita deh. Gua sama mama gua tuh kayak berebutan gitu loh. Mau liburan kemana? Gue maunya ke Jepang, mak gue maunya ke Korea. Tapi bener gak sih kayak kebanyakan orang-orang bilang tuh kayak bagusan di Jepang, di Korea lo mau lihat apa? Terus kata mak gue bagusan di Korea, udah deh gak habis-habis deh. Gue gak suka ke Eropa, pengennya ke US. Gue gak gitu suka, kayak mak gue pengen ke Paris, gue gak mau banget ke Paris. Jadi dia pergi sendiri waktu itu.
kan ke US katanya bahaya gara-gara banyak. Itu tuh ada berita lagi US lagi zaman-zamannya banyak kayak banyak school shooting gitu, katanya bahaya. US rasis Asia enggak, teman gue tinggal di sana kok banyak biasa-biasa aja. Ke Portland kalau ke US. Pengen ke Barcelona cuma buat apa tau enggak, cuma buat ke stadionnya Barca. Pengen ke Camp Nou ya. Dulu pengen, sekarang mah udah kayak udahlah. Gak suka pantai, biasa aja sih, gue lebih suka kota-kota gitu. Kayak menurut gue pemandangan yang bagus tuh kayak menurut gue New York tuh bagus banget woy. Kayak kan dia gedung-gedung tinggi gitu kan. Menurut gue view pemandangan tuh kayak kayak gitu gitu, bukan alam, ngerti gak? Gue suka lihat kota, gue suka lihat gedung-gedung tinggi sih. Kayak Jakarta juga ya, Jakarta bagus, cuman sumpek di situ. Menurut gue, nggak tahu ya, mungkin karena kalau di Jakarta gue keingetnya kerja. jujur amat Jesslyn. Jakarta kan Eropa. Gue lihat sumpah. Gue lihat waktu ya di Twitter ada yang bilang mirip Eropa kan, ngakak banget sumpah. Jakarta panas sih ya, panas. Tapi Jakarta oke juga kok buat jalan-jalan. Eropa bonceng tiga. Surabaya lebih panas lagi guys. Tapi waktu itu kan gue ke Surabaya kan, panas banget. Abis itu gue langsung lanjut ke Malang. Nah di Malangnya dingin banget. Udah gitu, gue kan pakai, lu tau lah baju-baju gue gimana kalau jalan-jalan kan. Gue waktu itu bawanya baju tank top ke Malang, bukan tank top sih, sleeveless aja, kayak gak ada lengannya gitu. Dingin banget woy. Gak tahu ya kalau Bekasi, aku gak pernah ke Bekasi. Sepanas itu Surabaya, parah banget. Kayak gue jalan-jalan di Surabaya gak lama tuh makeup gue meleleh deh. Makanya banyakan kan cici-cici Surabaya kan mainnya kemana, ke mall biar makeupnya gak meleleh.
kadang gue kalau lihat orang yang komen ngomongin ras walaupun cuma bercanda ya, gue kayak gimana gitu deh. Soalnya seumur-umur dari dulu gue sekolah tuh nggak pernah sekolah, pernah sih sekolah Kristen, cuman biasanya tuh sekolah umum kan gue. Terus kayak gue temenan sama segala orang dari segala ras, agama, tapi nggak pernah ada yang bercandain ras kayak gitu lah. Terus gue kalau ngelihat orang yang kayak komen walaupun komen bercanda doang gitu ya, kayak ngomong ih cewek Cina gitu, gue kayak gimana gitu bacanya, kayak aneh aja. Karena gue udah dari dulu seumur-umur temenan tuh nggak pernah, kita kayak nggak pernah ngomongin ras gitu loh. Iya, tapi gue sekolahnya sekolah umum sih, bukan sekolah negeri, jadi gue nggak tahu kalau sekolah negeri. Jadi karena itu di Indo masih banyak orang rasis. Yang masalah tuh kalau mereka udah rasis, terus misalnya nih ada yang tersinggung, terus kayak mereka menganggap itu wajar gitu loh. Dulu tapi orang tua gue sekolah di sekolah negeri sih, mungkin karena mereka tahu kali ya kayak kalau serasis itu, makanya gue gak disekolahin di negeri. Cuman itu kebiasaan yang gak bagus sih, maksudnya kalau lu bawa jokes kayak gitu di luar negeri tuh sensitif banget deh soal itu. Gak usah di luar negeri deh, kayaknya orang-orang tuh banyak yang udah tahu gitu kalau itu sensitif. Terus jadi emang gak usah dijadiin jokes gak sih? Gue kadang mau komen soal kayak tadi tuh yang Feby kan reply tweet gue kan, kayak itu euphoniumnya orang Batak. Itu gue mau bales yang soal Ola aja, gue mikir-mikir dulu karena emang udah kebiasa gitu bawa-bawa ras, menurut gue sensitif dan gue gak berani sembarangan. Enggak, sekolah di luar negeri, tapi sekolah aku nasional plus dulu. Terus emang orang-orangnya gak kayak gitu. Kalau gue sih, gue sebenarnya nggak tersinggung. Maksudnya ya, kalau gue dibilang Cina gitu, ya emang gue Cina gitu. Kenapa harus tersinggung? Cuman kan nggak tahu kalau orang lain. Kalau lu ngomongnya ke orang yang salah, iya jangan sampai. Kalau gue sih, gue nggak tersinggung dan gue tidak marah. Tapi kalau orangnya gampang tersinggung loh, mendingan jangan sih. Tapi ya terserah kalau emang jokes lo kayak gitu. Lagi pada bahas Sarah Kak Iyo. Ya udah sih, udahan bahasnya.
Oh iya, syuting MV performance itu ya, sumpah. Itu syuting, maksudnya itu kegiatan JKT yang paling paling seru yang pernah gue lewatin sih. Sumpah itu capek, tapi nggak for the first time sih. Cuman ya gue jujur aja ini ya, capek tapi for the first time in forever itu capeknya terbayar gitu. Kayak gue ngelihat, gue nggak pernah ya waktu Dara Shinai gue lihat gue di MV kayak oh oke okay. Pas gue lihat gue di MV yang kemarin, performance kemarin, gue kayak gue sampe loncat-loncat, gue kayak sekeren itu menurut gue. Walaupun ya jujur aja I'm not happy with what, maksudnya gue sama alat musik gue sebenarnya rada questioning gitu loh, karena gue kecil nih, terus gue dikasih alat musik yang segede itu, pas perform, pas tiup-tiup kan ya gue nggak kelihatan kan ya, kayak kenapa gitu, kenapa harus dikasih ke orang yang badannya kecil, tapi akhirnya gue kayak ya udah gitu. Terus gue tuh latihannya itu bareng sama kayak dibagi gitu kan, dibagi kayak yang saksofon latihannya sama saksofon, habis itu gue itu latihannya sama Jesse sama Azizi, seru banget guys. Speak louder, aduh, gue nggak perlu lah ya speak up kalau soal itu yang lagi rame, biar ntar juga kelihatan. Gue nggak usah ngomong, kalian juga bisa nilai sendiri kan. Udah gitu, sama Jesse sama Azizi tuh deket banget, terus space kita tuh kecil kan buat syuting, kita tuh kayak di ujung gitu, nah ada blockingnya, terus space-nya tuh kayak kecil gitu. Nah gue sama Azizi tuh harus depan belakang biar nggak kepentok, tau nggak? Jadi Azizi tuh kalau mau tiup trompet tuh harus, gue harus mundur gitu, kocak banget. Udah gitu tarikannya kan, mereka main trombon kan, trombon tuh tau kan ada yang bisa ditarik gitu, ngerti gak sih maksud gue? Nah itu tuh dia Azizi waktu lagi syuting mental weh, tarikannya mental karena lupa dipasang kenceng sama dia. Nah tapi pas gue rada munduran gitu, gue gak dikasih, kata Azizi, sini Ci maju aja, nanti kalau di belakang gak kelihatan. Cuman gue kan gak enak ya, gue takut kegebok. Iya sumpah, Jesse juga dia sering banget mental ininya, apa tarikannya itu. Tapi gak nyesel sih megang euphonium, kayak walaupun gue ketutupan, tapi gak tau kenapa gue seneng aja. Tapi itu jujur kan buat gua yang badannya kecil, euphonium itu gua google beratnya bisa 3 kilo sampai 5 kilo. Mungkin punya gua yang 3 kilo kali ya yang rada kecil, cuma gua enggak tahu, gua enggak timbang beneran tuh. Itu berat banget, sumpah. Berat banget, seberat itu. Udah gitu enggak ada tali buat nopangnya. Kalau saksofon kan talinya tuh di leher kan. Kalau gue tuh bener-bener dari awal lagu sampai akhir lagu itu tuh gue pegang, gue yang gendong. Udah gitu, nggak ada talinya. Udah mana pas latihan tuh kan diulang-ulang kan. Cuman pas latihan tuh guru musiknya tuh baik banget. Gue disuruh duduk gitu kan. Kalau udah diulang-ulang banyak. Terus kadang kalau gue nggak kuat juga gue suka duduk tuh. Terus kan kalian tahu kan kalau syuting itu lama terus diulang-ulang. Tapi mending gue kalaupun dikalungin di leher itu tuh lebih bantu gitu, soalnya nopang pakai tangan
pakai tangan sendiri, maksudnya nggak ada bantuan penopang lain, itu sakit banget sumpah. Gue pas syuting itu tuh berapa kali take, tangan gue udah nggak bisa mencet, tangan gue nggak bisa mencet pencetannya, sesakit itu. Pegel sih enggak, cuman sakit. Enggak, yang tangan kiri gue pegel. Nah, tangan kanan gue yang mencet tootsnya itu sakit. Di ya, sakitnya tuh di jarinya, karena kita nopang tuh satu pakai tangan, satu pakai jari. Tootsnya enggak keras, cuman gue nopang sambil mencet toots. Jadi itu tuh sakit banget. Udah gitu kan itu syutingnya diulang-ulang kan. Gue kayak itu ada kali berapa jam gue kayak gitu. Akhirnya karena kayaknya kakak yang ngajarin musiknya kayak gak tega gitu. Terus dikasih tali. Untung ada itu. Kalau gak ada itu gue sih gak bisa sih. Gue bakal udah aja, gue taro aja di lantai. Gak kuat lagi gue. Dipilihin alat musiknya, dipilihin. Ya masa kalau pilih sendiri, masa iya gue milih yang segede itu. Itu gue rasanya udah mau nangis sih, kayak kayak rasanya kan diulang terus kan. Terus tapi tangan gue tuh udah sakit gitu, tapi masih harus diulang lagi. Sumpah sih, tapi kayak gue waktu itu tuh sempet cari-cari ide gitu kan, gimana ya biar gue kuat shoot, maksudnya scene berikutnya gitu. Akhirnya gue tempelin di apa ya namanya, di pinggang, bukan di pinggang, di pinggul, pokoknya gue topang gitulah. Biru. Pokoknya pulang-pulang tuh jari gue memar, badan gue memar. Soalnya kayak gue bingung gitu loh. Gue tahu ini syutingnya belum selesai, tapi gue udah, tangan gue tuh kayak my own arms failed me, kayak gue udah gak kuat lagi. Tapi terus gue harus ngapain gitu? Tapi gak apa-apa sih, menurut gue yang seru itu memorinya. Gue pas syuting itu juga ya awalnya mungkin banget ya buat ngeluh, karena ya gue keberatan sendiri gitu. Yang lain juga berat sih, cuman kayak yang lain tuh kadang ada talinya gitu. Kalau gue tuh gak ada talinya tuh berat banget. Cuman pas sambil gue duduk gitu kan istirahat, gue kayak mikir gitu, udah pokoknya menurut gue sih udahlah, nggak usah ngeluh-ngeluh, ntar lu bakal kangen lo gitu. Karena gue nggak mau nyesel, gue tidak menikmati momen itu, terus nanti gue kangen, terus gue nyesel, aduh kenapa pas itu gue ngomel-ngomel, gue ngeluh-ngeluh gitu. Kangen sih, sumpah seru soalnya. Main musik tuh seru, guys. Kangen.
pokoknya intinya what keeps me going and what keeps me motivated ya, karena gue sama teman-teman gue, karena ada Jesse, karena ada Zizi di situ, ya seneng aja bawaannya, vibesnya enak soalnya. Terus semuanya juga gak merasa terbebani gitu. Jessie-nya juga ngerasa fun, Zizi-nya juga ngerasa fun. Ya udah jadinya seru. Pengen sih, pengen coba apa ya? Pengen coba drum, tapi drum tuh susah banget guys. Iya, ada Mira juga kan. Gue inget banget tuh. Gue yakin gue bakal kangen masa-masa di mana mereka nengok ke gue terus ketawa gara-gara kepala gue tenggelam sama alatnya. Iya, pas itu itulah kenapa makanya waktu pas kemarin-kemarin tuh gue sering showroom sama Azizi sama Jesse karena kita tuh latihannya bertiga. Pokoknya tiap Flora, entah Mira, entah Onil nengok ke gue tuh ketawa. Karena kasihan katanya muka gue tertekan bawa alat gue. Mahal sih momennya. Terus lo tau gak ya waktu itu Azizi tuh bisik-bisik apa di showroom? Yang muncul spekulasi-spekulasi kocak gitu. Nih gue kasih tahu. Jadi waktu itu kita tuh itu hari syuting. Nah kita tuh dapat shift 1 kan, tapi ganti-gantian. Kita dapat shift 2. Terus harusnya mulainya tuh kayak jam 11 gitu. Nah pas kita showroom kan itu kalau nggak salah jam 12-an kan. Jam 12-an atau jam berapa gitu, gue gak lihat jam sih. Habis itu si Zizi, ih takut banget. Habis itu si Zizi tuh ke dalam. Kan dia bilang, aku mau keluar gitu. Dia ke dalam, dia ngecek yang sesi 1 itu udah syuting atau belum. Nah dia keluar, dia ngomong, dia bisik-bisik gini, guys tahu gak yang syuting sesi 1 belum mulai. Terus makanya muka kita kayak kaget, kayak what? Soalnya sesi 1 itu jadwalnya jam 11 tapi itu udah jam 12 dan belum mulai. Berarti ngaret banget dong. Berarti kita nanti juga pulangnya ngaret banget dong. Tuh, kaget gak lu? Dia enggak ada ngomong cika-cika tapi kedengerannya bisa kayak ngomongin cika, kocak banget enggak sih? Gue tuh gatel banget pengen cerita tau gak dari pas itu. Soalnya sengaco itu. Terus gue juga kaget pas gue denger sendiri di YouTube. Kayak, hah? Kok ngomongnya kayak gini? Perasaan pas dia bisik-bisik kagak begini ngomongnya. Iya jadi begitu guys. Sumpah kagak ada apa-apa woy. Oh udah 3 kali ya. Oh, kalian udah tahu ya, si Jesse udah cerita. Gue tuh kayak udah gatel banget. Aduh gue pengen banget cerita si Aziz itu sebenarnya ngomong apa gitu. Biar kalian tuh bisa tahu. Oh Ola, ya itu ngakak banget sih. Cuman ya, gue nggak nyalahin netizennya juga karena jujur di YouTube, gue juga dengarnya kayak Cika gini. Terus gue kayak lah iya, ya gitulah namanya juga audio kan, nggak tahu. Gitu. Udah lega belum?
Delaga belum fansnya Chika. Spesifikasi beli handphone lo banyak spesifikasi. Ya siapa tahu ada yang fansnya Chika kan. Kalian jangan jahat, jangan jahat-jahat tahu sama dia. Dia tuh niat loh, maksudnya dia semangat loh. Terus kalian harus tahu dia setakut itu pas mau comeback. Waktu beda aja dia nangis. Nah, dia takut sama, maksudnya ya dia tahu sih dia salah. Cuman kan ya manajemen ngasih second chance dan anaknya juga mau. Kenapa kalian nggak ngasih? Gua ngelihat dia di pas BD Pajam, BD RKJ kan kita bareng kan. Dia pas BDM 2 tuh dia nangis kan. Di backstage juga masih nangis. Gue yakin dia pasti takut banget sih itu. Karena lo tau sendiri lah kan, mulutnya kadang, jarinya kadang pada jahat banget. Dia kayak dia kalau sampai di backstage aja masih nangis tuh berarti kayak setakut itu nggak sih? Hari-hari tubir jadi awkward. Iyalah dia pasti bingung gak sih mau mulai dari mana. Kalau dia belum ngapa-ngapain aja udah di gitu deh. Udah gue gak berhak ngomong lah. Salah ngomong lagi gue. Gue tadi denger lagu enak banget di radio, tapi gue nggak tahu judulnya. Di radio, cuman gue nggak tahu judulnya. Terus pas lagunya udah selesai, gue baru lagu luar. Gue lupa banget sekarang lagunya hilang, gue nggak tahu harus nyarinya gimana. Pakai Shazam, Shazamnya nggak detect karena radionya tuh volume lagi kecil kan. Terus lagi pada ngobrol dia nggak ke detect. Pas mau gue coba Shazamin lagi lebih dekat ke speaker, mati, lagunya udah habis. Sekarang gue bingung nyarinya gimana. Apa ya liriknya? Gue lupa lagi. Sumpah sih itu kayak biasanya kayak gitu ya. Gue kayak 3 tahun lagi baru ketemu lagunya. Kayak gue inget banget tuh. Gue tuh nyari satu lagu dari SD sih, dari kelas 7 kayaknya. Terus baru ketemu baru-baru ini, woi. Kayak aneh banget gak sih? Kayaknya sih ya dari suaranya. Gue kenalin itu suaranya The 1975, tau gak band itu loh, 1975.
Gue gak inget juga nadanya, pokoknya pas gue denger terus kayak, eh enak nih lagu. Terus kayaknya suaranya familiar. Gue tuh coba nginget-nginget kan, ini lagu 1975 yang mana? Kok kayak familiar? Ternyata bukan yang gue tahu, tapi gue pretty sure sih yang nyanyi 1975. Gue tinggal cari aja lagu yang mana. Coba gitu cari. Gue suka banget lagu 1975 yang Robbers. Kalau kalian ada yang tahu, itu kayaknya my favorite song. Dari radio terdengar. Gue gak berani telepon station radionya. Gue kemarin tuh abis nonton bukan konspirasi sih, lebih ke internet misteri gitu, soal station radio yang nyiarin suara-suara aneh. Terus gue jadi takut. Yuh, pokoknya waktu itu tuh coba cari aja FM 97,5 di YouTube, banyak nongol kayak misteri gitu. Ini apa, kok gak ada suaranya? Oh ini ya, bentar ya, gue lagi nyari lagunya. Dia banyak lagu baru ya. Udah ini mah hilang. Tapi lagunya enak-enak pak. Member JKT muter lagu JKT gak sehari-harinya? Tergantung sih. Aku sih emang suka lagu JKT kan, emang dari dulu, dari sebelum jadi member emang sering denger. Pas udah jadi member ya tetap sama. Menurut di kuping gue sih enak, nggak tahu tapi yang lain. Menurut gue lagu JKT itu kan, kalau menurut banyak orang lagu JKT itu liriknya aneh kan. Nah kalau menurut gue justru di situ bagusnya, tau nggak, kayak penggunaan katanya, penempatan katanya tuh nggak biasa, tapi karena itu jadi menurut gue pesannya tersampaikan lebih baik, tau nggak, maknanya jadi lebih dalam aja, karena kadang ada kata yang apa ya, kayak disampaikannya langsung kayak anak kecil ngomong gitu, jadi kedengarannya honest aja gitu, kayak jujur banget, kayak dari hati banget. Lagi duduk. Tapi mungkin banyak term yang orang nggak ngerti kali ya, kayak summer ke-16 tuh kan, itu banyak dipakai di lagu JKT tuh kata-kata itu, tapi nggak banyak yang ngerti gitu. Top song JKT versi aku, sumpah gue harus lihat ininya, karena banyak banget lagu JKT yang gue suka. Apa ya, contohnya ini aja deh, Honest Man yang liriknya aku suka kamu ditolak juga tidak apa-apa, kayak buat orang yang lagi ngerasain itu tuh bisa langsung relate gitu, kayak
Oh, ternyata gue nggak sendirian ya. Ada juga yang pernah ngerasain suka sama orang, tapi nggak peduli gitu mau ditolak atau enggak. Karena lagu lain tuh nggak akan nyampein se straightforward itu, tau nggak? Kayak lagu mana yang liriknya, iya gue suka sama lu nih, tapi kalau lu mau tolak juga nggak apa-apa kok. Kayak nggak ada kan? Biasanya tuh pakai pakai kiasan-kiasan atau pakai kata-kata yang at least lebih halus lah. Tapi JKT itu enggak, kadang langsung aja maknanya itu, ya udah liriknya itu gitu. Iya, jadi menurut gue bagus aja. Entahlah, mungkin karena gue udah familiar juga kali ya dulu dengerin AKB, tapi AKB tuh gue gak ngerti liriknya, cuman gue memang suka nadanya enak menurut gue. Terus JKT tuh kayak ada satu lagu for every mood, tau gak? Buat orang ditolak ada, orang diselingkuhin ada, friendzone ada. Even lagu-lagu yang kayak Marukyu yang lebih ke theatrical gitu gue suka banget. Itu tuh lagunya tuh detail banget. Apa James? Mancing opini apa? Iya sih, itu juga tuh bersepeda berdua tuh gue suka banget lagunya. Bedah lirik RKJ, kenapa tuh? Kenapa, kenapa? Lagi nggak punya duit. Apa ya liriknya? Kenapa James? Kenapa di lirik itu maksudnya apa? Kenapa dia maksudnya di lirik itu kenapa? Menurut gue liriknya kan, ya bener gak sih? Emang liriknya apa yang mau ditanya? Enggak dong, lagu JKT itu kan kayak menurut gue kayak drama. Di tiap lagu tuh ada cerita yang beda-beda. Kayak Marukyu kan ceritanya ceweknya ngegap pacarnya selingkuh kalau sependengaran gue ya. Nah, di lagu RKJ itu ya dia lagi ceritain di keadaannya dia itu di dalam kelompoknya dia tuh ada aturan anti cinta, tapi aturan itu tuh dianggap kayak oh bercanda lah, sebuah gurauan kan. Tapi biasanya kalau lu tahu kayak jiwa orang Indo, makin dilarang makin membara. Tapi kan dia nggak refer ke literally di dalam idol grup kita ini kan enggak. Menurut gue sih lagu JKT itu ada scene-scene-nya gitu, ngerti kan? Ya itu tergantung lu aja menginterpretasikannya bagaimana.
kayak cerita Only Today. Di situ skenarionya dia dia suka sama si cowok, eh ternyata pacarnya temennya. Terus atau di si Cici dia ketemu cowok di stasiun terus dia suka. Itu kan nggak ceritain tentang idol grupnya, tapi ya pengalaman kisah cinta kita aja as a human gitu, sebagai manusia. Nggak tahu ya, kalau kereta kedewasaan gue kayak agak takut buat ngulik lagu itu, tapi lagunya emang enak ya. Gitulah pokoknya menurut gue. Oh, ngambil cerita fans ya. Kayak lagu Rider tuh, Rider kan itu tribute for a fan kan. Itu gue suka banget tuh lagunya. Gue suka banget Rider, sumpah kayak dalam banget. Gue nggak ngerti sih makna Psycho Kayo, jujur nggak tahu. Cuman dia emang kayak lagu ini tau nggak, Darui Kanji tuh meaningnya dark banget menurut gue sih. Gue belum nemu sih lagu yang membawa topik kayak gitu gitu loh maksudnya. Apalagi lagu Indonesia kan. Relax, gue awalnya kurang serak sih, tapi sejak itu jadi unit song gue jadi suka banget. Tsukimi Sou juga gue masih nggak tahu deh itu apa deh. Scrap and Build. Kebetsu tuh yang mana ya? Dente emang nggak usah ditanya, Dente bagus banget. Iya, aku suka baca buku. Lay Down. Lay Down itu lagu yang keren. Kalau semua orang bisa, maksudnya yang lagi perform tuh bisa bawa pembawaannya. Tapi kalau ada satu yang gak ngerti, itu jomplang banget gak sih? Lay Down itu kalau gak pakai ekspresi full, itu bakal jadi garing banget gak sih? Awkward tuh gak? Kamonegix itu dari ini kan, pribahasa gak sih? Kamonegix tuh singkatan tau. Apa ya? Gue pernah baca di Google soalnya, gue penasaran kan. Kayak, ini Kamonegix arti lagunya tuh apa sih? Gue cari Kamonegix tuh apa, ternyata dia kayak pribahasa gitu, kayak... Apa? Bebek datang membawa daun bawang atau apa gitu. Itu Kamonegix meaningnya bagus sih, maksudnya arti lagunya, cuman gue lupa. Ada maknanya itu. Bentar ya, gue lihat dulu, gue cari coba di Google. Ih, apa ini? Ih, serem. Salah.
Negi, daun bawang, iya kan? Background. Nih, Kamoga Negi wo shotekuru. A duck comes carrying a Welsh onion on its back. Is a Japanese proverb that means a stroke of luck occurs and things become more and more convenient. Ini bahkan ada artinya, woi, di sini. It is a song about a girl who, despite being a convenience just like Kamonegi, does not learn from her mistakes and fall in love. Mungkin ini intinya kayak ini cewek tuh udah nyaman gitu, udah enak hidupnya, tapi dia nggak belajar dari kesalahan dia, terus dia jatuh cinta lagi. Aduh, nggak tau deh, ya gitu deh pokoknya. Gue kayak agak malu gitu kalau ngebahas yang deep deep, soalnya kalian sukanya bercanda. Kalau cowok durian nih ya, tentang tipe Hatsukoi Butterfly, lu tau gak inspirasi inspirasi gue setiap perform Hatsukoi Butterfly itu apa? Di Hatsukoi Butterfly kan ada lirik kan, jika hinggap di ikat rambut ponytailmu, mungkin akan semerbak shampo manismu. Terus tuh gue ngebayangin gue jadi kupu-kupu, terus gue hinggap di rambutnya Giyu. Kan Giyu kan ada ponytailnya dikit kan. Terus kayak gue kayak mencium aroma samponya. Sumpah ini freak banget. Udah cukup ya. Cukup. Udahlah guys, udah guys, udah cukup, udah mulai gak sehat. Kayak itu pas banget tuh soalnya dia ngomongin ponytail, Giyu kan ada ponytailnya kan di rambutnya, ya gak sih? Di belakang rambutnya tuh kayak ada ekornya gitu, gemes banget. Samponya Giyu sih gue kayak gak tahu sih ya. Kayaknya bau matahari deh, dia kan traveling terus kan, kayak dia kayaknya nggak ada waktu buat mengurus diri gitu, jadi jadi mungkin dia bau matahari. Review Sheriff Arcane, udah beli aja, itu aimbot sumpah. Kalau kata gue lu beli aja Sheriff Arcane, soalnya itu aimbot, udah gitu aja. Udah ya guys, gue mau udahan dulu. Ayo absen. Ada Kak Aldin, ada Little Creep Apricot, ada Kak Rizky MFL, ada Hekisang, Hekikun, ada Kak Yan, ada Budianto, ada Kak Nuril, ada Yohanes, ada Ziza, ada Kak Amjad, ada Kak Erik, ada Mas Agik, ada Tukang Galon, ada Wim, ada Kak Iyo, sama ada Dennis. Ada Naga juga, ada Gi Flyrin, ada Kak Iyo, dadah, ya ada Nadif, ada James, ada Kak Amjad, ada Kak Sofian, ada Kak Nadif tadi gue udah bilang, ada Kak Sakti sayangku, kok nama lu gitu sih, menjebak gitu. Ada Serotonin, ada Ilham, ada Wahyu, ada dah, ada Dedek James, ututututu Dedek James, ada David, ada Swizen. Ya, jadi playlist boleh. Dadah, see you video call dan teater-teater.